kan udah sama Vian collab. Sekarang collab lagi sama teman aku ini ada Istik. Halo. Ya, sama ada Vian. Nah, hari ini kita mau main games nulis nama artis India, karena kita dulu juga sempat ngomong-ngomongin suka India lah dikit-dikit pas SMA gitu. India nah, basic lah ya sebenarnya. Ya, kayak artis-artis yang terkenal lah gitu kan. Pokoknya kalian tahu, tapi mereka belum tentu tahu nih cara nulisnya gimana. Karena banyak orang, gue punya teman yang kayak nulis nama Syahrul kan tuh Syahrul kan. Jauh banget. Nah, hari ini kita mau main game sama mereka. Kita juga bakal, nanti aku bakal kasih nama-nama artis India. Terus mereka bakal nulisin nih bener gak penulisannya. Terus aku juga nulis deh. Kalau aku salah ya mohon maaf, berarti belum India banget. Kita gak jadi ada hukuman gak sih? Iya, baru aku pengen ngomong. Nah, oke guys, jadi kita di sini punya rules ya buat mainnya. Nah, nanti kan ada pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang menang itu adalah yang tulisan namanya paling mendekati sama nama artisnya. Terus yang kalah nanti bakal dicoret pakai lipstik mukanya. Pakai lipstik. Kayak gini tuh review. Tapi karena aku kan kemungkinan besar tahu ya nama artis India dan tulisannya. Oh ya. Nah, nanti di setiap nama itu aku bakal ikut salah satu tim mereka, siapa ya? Tim siapa? Atau tim Isti. Kayak misalnya nanti tim pertama aku ikut tim Vinia dulu. Ternyata Vinia kalah, berarti yang harus dicoret aku sama Vinia. Nah, yang nyoret Isti. Terus misalkan soal kedua ikut tim Isti. Isti kalah nih, berarti gue dicoret dua kali dong. Iya dong. Jadi coba ikutin instingmu, kira-kira siapa yang paling kenal lah itu artis. Ya udahlah, kalau gitu kita bakal mulai dari soal yang pertama. Mulai dari nama artisnya dulu ya. Oke. Okay. Yang pertama adalah nama dari artis India. Aduh, gue enggak pada dekan ya. Dari nama artis yang pertama itu Deepika Padukone. Tulis. Deepika. Kita bisa enggak sih dapat clue kayak itu ada berapa kata, suku kata gitu? Enggak boleh ada clue. Jadi lu harus nulis sesuai insting lu, karena gue juga bakal milih kalian sesuai insting gue. Bisa diulang enggak? Tadi Deepika Padukone. Deepika Padukone. Iya. Gue nulis juga enggak sih? Lu nulis juga dong. Ya? Lu nulis yang versi benernya. Versi benernya, oke. Deepika. Enggak kenal. Please. Deepika Padukone. Deepika. Aduh. Kayaknya gue gak mau tim Vinia deh yang lu nyontek ya? Enggak, cuman gara-gara lu paling berisik, kayaknya lu gak tau sama sekali. Udah tau tim? Udah siap. Lu pilih tim siapa? Oh iya, gue tim Mistik dah, udah pokoknya. Oke, tim Mistik. Optimistik gue. Oke, punya kalian dulu berdua ya. Tapi ini mohon maaf ya, kita ini bukannya mau menjelekkan atau mau membulet apa. Yeah. Emang kita jujur gak tahu, guys. Tahu. Ini cuma kita bodoh aja. Ya. Yeah. Kita cuma seru-seruan aja. Jadi emang kesalahan kita dan kebodohan kita aja sih. Satu, dua, tiga. Gimana tulisnya? Deepika. Ada hanya yang benar tatang hampir benar. Padukone itu mah Padukone. Iya Padukone. Ya aku kurang E. Padukone-nya seri. Sekarang kita lihat dari Deepika-nya. Oke. Okay. Dari Deepika aja Istik. Jadi Deepika lah masih ini. Gimana sih? Ini masih ini Deepika. Kan biasanya kan kalau India tuh ya pi kan tadi pi gitu. Enggak di gua ngomongin Deepika bukan Deepika. Deepika karena kalau di India kalau ada hanya tuh bacanya tebel jadi Deepika itu. Ini salah guys. Benteng gue ikut tim Mistik kan. Kita coret India. Teng teng mana Deepika? Teng 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 Mistik. A few moments later. Kita selama main pakai ini dah, enggak apa-apa dah kita bertiga pakai ini. Yang sudah awal masih lama pasti kita oke, okay, ini biar darah India nya berdarah dari gue ya. Bertiga India. Ini bukan tanda-tanda kayak udah menikah. Enggak, kalau di sini ini sebagai mantan ketiga.
Oke, ini sekarang soal kedua. Berarti otomatis gue ikutin Vinia dan kita sekarang udah jadi orang India. Ya, sekarang ini kita Oke, nama artis yang kedua ini gue jamin kalian sering dengar dan tapi kalian harus tahu tulisannya. Oke? Oke. Okay. Shah Rukh Khan. Tulis. Nah, gue tahu nih, gue kenal. Lo gak bakal nyesel deh pilih gue. Enggak, gue sengaja sih mau minum. Makan dulu aja dan menyelamatkan diri gue sendiri di tim ini. Tadi dicoret. Oke, istik yang gak tahu. Lo kan tadi googling ya? Satu, dua, tiga. Binia, gue Saharu. Enggak, ini masih salah. Meng. Ya Allah, guys, cuman beda spasi doang. Tapi paling parah dia. Dia berarti tuh gagalnya dua kali spasi sama enggak ada hak. Berarti istik kalah. Yeay. Kali ini istik yang dicari. Dia kayaknya nyari gue kan sekarang. Nyari berdasarkan insting, gue bebas dong. Sekarang kita seri ya, satu-satu. Satu. Sekarang artis cowok lagi, Hrithik Roshan. Silakan. Hrithik Roshan. Gue kenal banget sama orangnya, cuma gue lupa. Emang dia kenal banget? Gak sih. Hrithik Roshan, satu. Coba sih, udah gak kalian? Udah. Satu, dua, tiga. Hrithik Roshan. Coba liat Hrithik Roshan. Yang benar adalah Ting Teng. Ya. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Teh ini salahnya di H. Depannya H ya? H di Hrithik kan sih ya? Oh, nah Hrithik Teh. Oh, kalau salah. Tiga, salahnya ada di salah satu, dua, tiga. Satu, dua, Hrithik dua. Berarti ini yang dicoret. Mana? Coret-coret. Harusnya tuh lu nyebutnya bukan Hrithik ya? Hrithik. Enggak boleh. Hrithik enggak boleh. Iya, ini kan versi Bojonggede. Enggak. Oh iya. Sekarang ikut tim Vinia ya. Semoga enggak kalah Vinia. Sekarang nama lu enggak kelihatan tinggi. Iya, gua lupa. Sekarang nama artis cewek. Namanya adalah tadi udah cowok dua. Oke. Okay. Karina Kapoor. Ini adalah favorit gue. Ini mah gua tahu banget. So, gila. Tahu gua dicoret dong entar kalau Vinia. Gue juga kenal guys sama Karina Kapoor ya. Tetanggaan ya Bu. Iya dong. Tetangganya mungkin Sultan PKK bareng sama Karina Kapoor. Karina Kapoor bukan Karina KPR. Karina KPR. Satu, dua, tiga. Enggak istik benar. Iya. Ini namanya Karina. Karena gua kapurnya udah bener loh. Ini tuh udah paling bener gak sih Karina? Enggak, Karina E-nya 2. Kalau di India E-nya harus nah, pembelajaran guys. Oh. Itu E-2. Ih, bener. Oke, ini artis yang kelima. Artis cewek lagi. Ini juga. Enggak. Ini gue kardas. Gini-gini. Sekarang kita artis kelima, artis cewek, ini juga yang favorit gue. Itu adalah Kajol Mukherjee. Harusnya lo tahu dong penulisannya Mukherjee gimana. Silakan ditulis. Gue tim siapa sih sekarang, istik ya? Oke, sekarang tim istik. Satu, dua, tiga. Kajol. Bukan KH Mukherjee kan? Coba lihat. Vinia yang bener lagi. Kan gua bener. Kajol Mui. Anak-anakmu. Jangan sampai masuk dong. Belum ke kita. Lagi nah, sekarang kita ke artis yang terakhir. Dan aku ada di tim Vinia. Kayak gue tahu deh artis terakhir yang pengen ditebak. Siapa? Tebak. Cowok. Huh? Yang main di 3 Idiot. Enggak, salah itu Amir Khan. Amitabh Bachchan. Ya ampun. Silakan. Tahu deh. Amitabh cewek atau cowok? Cowok yang bawa bapak tinggi itu loh. Ya gue tahu yang jadi bapaknya Kajol kan ya. Di kucek-kucek kota he. Bapaknya Shah Rukh Khan. Bapaknya Kajol dong. Eh kucek-kucek apa? Gak ada lo, tulis. Yang kata, yang kata nih. Oh iya, yang jadi sekolahan yang si satu jadi guru. Ada bapaknya kan? Iya, yang kayak pegangan tangan sama arwah. Iya. Ih itu mah muhabbat deh.
benar-benar itu. Guys, pembelajaran I itu E2. Terus gue ngebayangin kalian pakai E2. Amit. Istik lu ngintip. Kalau seri berarti lu harus cari satu lagi nih. Kalau misalnya gue yang kalah, berarti gue yang kalah. Emang yang menang dapat apa sih di sini? Tuh, wah, ya. Amitabh Bachchan. Amit. Yang benar adalah Amitabh. Enggak ada B-nya tadi. Ada Amitabh Bachchan. Lah berarti skornya sama. Gue juga salah 3 I-nya. Ini iya, tambah C dan H. Yes. Ya, terus siapa dong yang berarti kita harus cari lagi. Berarti lo harus cari lagi. Iya. Yes. Kita cari satu lagi. Ya udah gara-gara tadi total salahnya 3 dan 3 ya. Oke, berarti kita cari nama lain yang sekarang adalah kalau lu nonton YouTube gua pasti lu tahu, tapi lu enggak pernah nonton YouTube gua padahal gua nonton. Penantang. Gua tahu. Ya udah, berarti harusnya lu tahu ini adalah Siddharth Shukla. Silakan YouTube. Siddharth. Bukan gimana ya? Ini bukan berarti gua enggak nonton ya. Bukan berarti gua enggak nonton nih, catet. Ingat, I itu E2. Rupanya juga tadi aja yang salah. Siddharth Shukla. Gue kayak yakin gue benar. Gue juga yakin gue benar. Gue tuh mengisti kan? Iya. Satu, dua, tiga. Itu pake T sih. Siddharth. Itu jadi, itu Siddharth. Itu kan Siddharth kan? Yang benar S D H A R T H S H U K L A. Siddharth Shukla. Salah satu. Kan kalau namanya tebel pasti ada hanya. Apa sih lo aja nih S U? Berarti kan satu. Ih tapi lo S H. S H harusnya. Iya. Maksudnya gue kurang aja. Salah dua berarti dong. Iya. Ya udah. Gue juga salah 3. Iko sering mulu sih. Kan biar panjang. Tapi karena dari tadi nama artis kayaknya nggak ada yang benar. Kita kasih nama kata-kata dalam bahasa India aja ya. Dalam bahasa India ini artinya ngomong. Kalau di bahasa kita artinya ngomong itu adalah bat. Bat itu bukannya mata uangnya ya? Enggak, mata uangnya rupiah. Oh iya, itu yang mata uangnya bat apa ya? Itu Thailand, Bangkok. Kamera satu, dua, lihat muka kita ada 3. Mandi ini mah. Ini apa nih? Vinia yang hampir benar. Ya. Yeah. Tapi nggak pakai H. Oh, siap. Harusnya gini doang. B-A-T. Bat. Gue tim. Tim mistik. Kita mau dua kali kan? Ya, mau dua kali. Soal yang terakhir, ini adalah judul film. Gue sering loh nonton film India. Ya udah, tapi cuma ketahe doang sih, tapi sering nontonnya. Oh. Ngerti gak? Ini terakhir gue tim filmnya Kabhi Khushi Kabhi Gham. Kabhi Khushi Kabhi Gham. Gue kasih back sound lanjut. Kabhi Khushi Kabhi Gham. Coba gimana Gham? Gham. Kabhi Gham. Kabhi Khushi Kabhi Gham. Oh. Gue udah tahu medok-medoknya guys. Gue sih yakin kabinya ya, kusinya ini. Gue tahu kabi kusi kabi gem yang itu kan yang ceweknya itu di kampung terus ada kerajaan gitu. Kok kerajaan? Bukan maksudnya di yang di istana gitu yang di luar negeri gitu kan? Iya yang ke London. Kasih tahu judulnya teng. Kabi ku. Salah satu, salah dua, salah tiga. Istik yang kalah guys nih ya. Harusnya kabi yang kedua itu pakai E yang terakhir. Ya iyalah guys. Terus gam, G-H-A-M. Ya ampun ini cuma kurang H. Sekarang penentuan kalahnya itu adalah Istik. Sekarang kita coret, karena ini terakhir kita coret berdua guys. Kok berdua? Gue menang gak ada reward guys. Ini adalah kepuasan dari gue. Aku coret dia ya, guys. Neng. Udah
Hasilnya Vinia berapa berarti? Vinia 4 ya? Berarti Vinia 4 stick 3 nilainya. Padahal gue tadi awalnya udah optimis stick bakal menang tau. Ternyata sesungguhnya. Lu tuh jangan meremehkan gue. Oh, yaudah. Veteran premium nih guys. Itu belum premium. Oke okay, guys, kalau gitu terima kasih sudah mampir di video ini. Makasih juga buat Istik, buat Vinia. Nanti mampir lagi dia ya di video Ain. Semoga kalian suka ya guys. Semoga jangan lupa suka. Subscribe, like, comment, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Yeah. Have a nice day.